kita orang Islam kan, mulut kita sentiasa sebut kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya betapa Allah nak dekatkan kita dengan alam. Allah nak dekatkan kita dengan alam, maka sebab tu kita memuji Allah Rabb Al-Alamin, Allah sekalian alam. Maknanya dari kalimat ini seolah-olah Allah nak kita terjun dan bersebati dengan alam. Cuma bagaimana cara Nabi ajar? Bezanya adalah kita ataupun manusia hanya melihat alam, tak kiralah alam tu kita kira tanahnya, airnya. Manusia hanya melihat alam, tetapi Nabi mengajar benda nombor satu adalah alam ini ada pemiliknya. Betul. Ya, alam ni yang kita jaga ni ada pemiliknya. Maka bila kita sedar, ini yang pertama Nabi ajar, bahawa dalam makna ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang saya katakan tadi kan, hari ini kita tengok dalam krisis yang begitu teruk dalam dunia dan orang cakap, patutnya kita orang Islam yang sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang sangat dekat dengan alam, dan kita kena sedar pertama Nabi ajar adalah alam ini ada pemiliknya.